informasi lain, akibat remblong sebuah truk kontainer bermuatan makanan menabrak sebuah minibus dan gerbang pintu masuk Tol Cikamuning Kabupaten Bandung Barat. Dan akibat peristiwa ini dua orang terluka, selain itu arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Purwakarta juga mengalami kemacetan panjang. Sebuah minibus dan gerbang pintu masuk Tol Cikamuning di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat rusak parah setelah ditabrak sebuah truk kontainer. Diduga truk kontainer yang melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong saat hendak masuk pintu tol. Laju truk tidak bisa dikendalikan hingga menabrak sebuah minibus dan pintu Tol Cikamuning. Akibat kerasnya benturan, pengemudi truk dan kernet yang menderita luka cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan panjang hingga mencapai 2 km.